Selamat Hari Raya kami semua ucapkan. Meredah sasa bumi Malaysia, amalan sidayang pengubah hiasan. Indah sentosa bumi merdeka, tinggalan moyang tunggak warisan. Rawa di tanjung, kemas di paku, di dada jejawi bersilang hiasan. Jiwa menyanjung lagu negaraku, tanda pertiwi di julang warisan. Aidilfitri hari kemenangan, kejayaan dalam menempuh halangan. Mengenali erti kesenangan bagi mereka yang serba kekurangan. Aidilfitri hari kemaafan, menghapus kesalahan sesama insan. Memupuk perpaduan sesama ihsan, mengikat erat hubungan keakraban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji-pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya serta para sahabat-sahabatnya. Salam kasih sayang dan salam perpaduan daripada saya kepada semua warga kerja dan juga pelajar-pelajar Universiti Tun Hussein ON Malaysia tanpa mengira agama, bangsa dan warga negara. Salam ini juga khusus saya tujukan untuk para pelajar baru UTHM yang bakal mendaftar pada 7 hari bulan September 2011 ini serta semua ahli keluarga yang bersama pelajar-pelajar ini nanti. Tahniah dan syabas daripada saya dan seluruh warga universiti dan kami menunggu kedatangan anda pada hari pendaftaran nanti. Kesyukuran yang tidak terhingga kerana saya dan anda semua masih lagi diberikan ruang oleh Allah SWT menunaikan ibadat teras ketiga rukun Islam yang kita pegang bersama. Selamat menjalani ibadah puasa buat semua. Dengan harapan yang amat tinggi, saya mendoakan agar Ramadan Al-Mubarak tahun 1432 Hijrah ini telah memberikan sesuatu yang terbaik buat diri anda semua dan dari sudut keyakinan diri, kesabaran dan semangat bekerja sebagai seorang penjawat awam yang menjunjung tinggi amalan-amalan murni. Kita maklum bahawa bulan Ramadan Al-Mubarak sekian lama akan berterusan kunjung dan apabila sempurna satu bulan, maka Ramadan Al-Mubarak juga tetap berlalu dan putaran kejadian ini akan terus berlaku sehingga ke akhir zaman. Namun hakikatnya ialah kita sebagai kejadiannya yang mempunyai segala keterbatasan, kita semua tidak semestinya akan terus berupaya merasai Ramadan Al-Mubarak selama-lamanya. Mungkin esok atau mungkin lusa atau bila-bila masa saja kita pasti akan dijemputnya insya-Allah. Oleh itu dengan harapan dan doa keberkatan di bawah payung Ramadan Al-Mubarak tahun 1432 Hijrah ini, saya dan anda semua diharapkan telah berjaya memperoleh peningkatan diri yang lebih baik berbanding dengan bulan-bulan yang sebelumnya. Hari ini dan ketika ini, bulan Ramadan Al-Mubarak semakin meniti ke titik penghujungnya. Namun mungkin masih ada ruang untuk kita terus bermunajat dan bermohon kepadanya agar kita diupayakan menjadi insan terbaik dan menjadi pendukung perkhidmatan awam yang berjiwa besar mengamalkan teras nilai-nilai murni perkhidmatan awam negara. Moga dengan usaha-usaha ini, fasa-fasa kehidupan yang mendatang akan bertambah baik, dipenuhi kerahmatan dan ketenangan. Sempena ketibaan 1 Syawal 1432 Hijrah yang bakal menemui kita beberapa hari lagi, saya menyeru kepada semua agar di dalam persediaan menyambut atau meraikan hari kebesaran ini, supaya kesederhanaanlah di dalam semua perkara. Lihat, timbang dan buatlah keputusan dengan penuh kesabaran serta penuh kesederhanaan.
ikut hati mati, ikut rasa binasa. Begitulah pepatah Melayu menyebut. Bagi warga universiti yang punya pendapatan yang lebih, sesungguhnya Islam Ad-Din menyeru untuk kita sentiasa memperkukuhkan tali persaudaraan. Tunaikanlah zakat dan berikan sedekah kepada mereka yang memerlukan. Pada warga kerja dan anak-anak pelajar universiti yang merancang untuk pulang ke kampung halaman masing-masing atau membuat perjalanan jauh untuk berhari raya bersama orang tua dan sanak saudara, berhati-hatilah ketika memandu di jalan raya. Saya mendoakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi dan juga selamat kembali ke universiti yang kita cintai ini. Sempena menjelangnya Hari Raya Aidilfitri, harapan besar dari saya kepada semua agar pulanglah ke pangkuan keluarga tercinta masing-masing. Yang jauh didekatkan dan yang dekat kita rapat-rapatkan. Bagi mereka yang kini berada di luar negara, di atas tuntutan menuntut ilmu, salam kasih penuh kerahmatan daripada saya untuk semua. Teruskan usaha memburu kejayaan. Doa dari kami agar anda menikmati kejayaan, insyaAllah. Bagi anda yang mendengar dan melihat rakaman ini, saya pohonkan supaya sampaikan salam persaudaraan Aidilfitri yang tulus ikhlas daripada saya, Muhammad Noh Dalimin, Naib Chancellor Universiti Tun Sri Awang Malaysia, kepada semua keluarga, sahabat handai dan kenalan sekalian. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Sungai disusur sehari-hari, dalam gelap mengail ikan. Kami menyusun 10 jari, salah dan silap harap maafkan. Di samping perutusan Hari Raya Aidilfitri 1432 Hijrah ini, saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat menyambut kemerdekaan Malaysia ke-54 untuk semua. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana mufakat. Berat sama dipikul, ringan sama dicinjing. Halangan sama dilangkah, beban sama dipunggah. Pertahankan kemerdekaan dan perkukuhkan perpaduan. Sebagai mengakhiri perutusan ini, sekali lagi saya dan bagi pihak keluarga serta seluruh warga Universiti Tun Hussein On Malaysia mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri 1432 Hijrah dan selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-54 kepada semua yang mengikuti perutusan ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya.